Nah, dengan perjuangan akhirnya seorang Manda membuka durian. Nah, halo. Jadi sekarang ini adalah durian gitu kan. Dan sekarang mau kita buka. Kok yang dilalahnya itu belum dibuka ini. Penasaran gimana Manda membuka durian? Nah, sekarang aku mau praktekin ke teman-teman. Jadi ini adalah teman MMku, si Tika, ngabarin kalau ada durian enak banget dan harga 100.000 gebok. Kita lihat ya, katanya no tipu-tipu. Karena belum dibuka, jadi penasaran apakah Manda bisa membukanya. Jadi ini tuh sebenarnya gini kalau cara bukainya. Ini kan udah ada nih belahan seperti ini. Nah, belahan seperti ini adalah untuk membukanya. Kita bisa pakai ujung pisau begini, tuh. Atau kita bisa pakai ujung depannya. Nah, seperti ini. Jadi modelnya tuh kayak di tuh, pengungkit. Nah, ini dari teknik papahku zaman dulu. Itu seperti ini. Kalau durian sudah matang, nah itu tanpa diungkit tuh nggak masalah. Tinggal dibrok gini dia akan pecah bagian sininya. Nah, sekarang kita pakai ini untuk membukanya. Karena tahu nggak teman-teman bahwa durian itu kenapa? Durian itu kulitnya tajam ya kan. Cek seperti apa. Nah, ini kita harus pegang pakai ini. Karena apa? Karena dia kalau dia satu sisinya tuh udah terbuka, udah aman banget. Nih teman-teman, dan saatnya kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Aku penyuka durian. Dan pastinya ada yang juga mau nih ke mama, tapi gak usah di video. Alhamdulillah. Yang videoin bolehlah ya icip. Tapi dia sebenarnya gak suka durian, tapi bolehlah ya icip. Enggak, bismillahirrahmanirrahim. Enak Tika, makasih ya rekomendasinya. Sekarang bentar. Nah, ketemu lagi. Sekarang aku mau bagi tips gimana cara menyimpan durian. Karena durian ini akan aku buka dan mau aku bagi-bagi, karena nggak baik dong makan sendiri. Jadi ini kita akan bungkus ke dalam 4 tempat ya. Caranya adalah kita harus pakai ini. Menghindari durian tersentuh oleh tangan, itu bikin basi. Satu gini langsung kita masukkan ke dalam mika-mika. Nah, jadi yang udah matang banget dia harus dipisahin. Kenapa dia harus dimakan? Takutnya dia mencair dan membuat bau semuanya. Ini udah gampang banget. Aduh, aku harus berdiri. Wah, mendekat. Isinya. Foto ya, biar Tika seneng nih. Wah, mantap Tika, gede banget nih. Nah, ini kita tempet-tempetin di seperti ini. Tuh, kayak gini aja. Terus yang ini. Wow, mantap jiwa. Satu lagi. Wow. Nah, berikutnya yang ini udah pas ya, habis kita bagi tuh kayak gini. Yang mateng banget udah aku taruh di sana. Sekarang ini juga sama. Caranya kita pakai bagian pinggir. Untuk menentukan awal durian. Nah, dengan perjuangan akhirnya seorang Manda membuka durian, dan Manda pasti percaya keren banget. Serius, mantap jiwa ini Tika, mantap banget nih. Aku udah icip nih, enak banget.
Oke, ada gue ya. Ada, bismillah. Enak pakai banget, serius, yakin enak. Mantap. Sekarang kita tinggal bagi-bagi. Tuh. Kita bagi-bagi. Nih. Dan selesai tugasku untuk membagi durian ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ditunggu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.